Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Nah, kita di sini lagi di kandang kelinci. Ini kandang penangkaran Pak Guru ini, guys. Berawal dari coba-coba dan alhamdulillah berhasil. Ini kelinci jenis Angora. Ini betinanya ini. Dan kita lihat di sebelahnya ada kejutan, guys. Sudah ada tamu baru. Nah, itu tamu baru. Jadi baru berusia 6 hari. Berusia 6 hari. Dan di sana terlihat sangat lucu anak-anak kelinci yang berawal dari coba-coba tapi menghasilkan dan berhasil hingga melahirkan 3 ekor anak kelinci jenis Angora. Ini betinanya kebetulan lagi sakit, itu kena penyakit gatal-gatal telinganya, dan alhamdulillah sudah dapat perawatan. Jadi di sini kita melihat proses peternakannya sangat mudah karena umpannya yang kita lihat di sini hanya menggunakan kangkung, terus jagung, dan ini juga ada tempat airnya. Nah, ini tempat minumnya menggunakan aqua bekas, botol aqua bekas. Nah, di sana itu anak-anaknya yang sangat lucu itu, guys. Baru usia 6 hari. Di sini ada 3 betina yang dipelihara oleh Pak Guru. Berawal dari coba-coba. Nah, ini jenis satunya lagi nih, guys. Tapi ini sudah dikawinkan. Belum melahirkan anaknya nih. Nah, bentar, guys, ya. Kita lihat dulu dia nih. Nah. Jadi buat teman-teman yang mau coba-coba ternak kelinci, saya rasa sangat mudah. Ini dulu dibeli dengan Bapak Guru, satu ekornya 250.000 ini. Alhamdulillah sudah memiliki 3 ekor anak. Tapi tadi ada kejutan baru, guys. Kandangnya ini sederhana sekali ini kandangnya. Kandang dari kayu, terus dipotong sesuai ukuran kayu bekas dan dikawati. Ukurannya 2 meter kali berapa itu? Kali 1 meter, tinggi 1 meter. Dibagi 2. Nah, kita ke sebelah sini. Kita akan lihat betinanya. Pejantannya itu. Nah, itu dia pejantannya. Satu ekor lagi istirahat. Nah, itu pejantannya, kelihatan enggak, guys? Nah, coba kita lihat dulu sebentar, guys. Nah, ini pejantannya ini. Ini jenis kampung kata bapak saya ini. Nah, itu dia pejantannya, satu ekor. Nanti dikawinkan secara bergantian. Itu dia satu lagi betinanya. Tadi baru melahirkan satu ekor anak kelinci yang masih merah. Jadi kalau kita lihat proses ternak kelinci ini sangat mudah, guys, karena umpannya hanya kangkung, jagung. Nah, dapat teman-teman lihat, ini baru lahir, ini dia baru lahir lagi berjemur. Nah, itu dia, kalau nggak salah tadi dia lahir ini, guys. Menurut informasi yang saya tanyakan kepada Bapak Guru,
Dia biasanya melahirkan di malam hari. Proses dia kawin sampai melahirkan itu lebih kurang 18 hari sampai dia melahirkan. Jadi buat teman-teman yang berminat ataupun mau coba-coba memelihara kelinci atau beternak kelinci, bisa bisa dijalankan bisnis ini karena sangat mudah. Kalau kita lihat itu, dapat teman-teman lihat ini anaknya, itu betinanya, indukannya. Nah, kalau jenisnya saya kurang tahu, mungkin teman-teman dapat mengisi di kolom komentar nantinya dia ini jenisnya apa. Tapi buat teman-teman yang mau coba-coba, bisa bisa coba-coba untuk usaha sampingan ternak kelinci. Karena ini dulu dibeli oleh Pak Guru. Pak Guru itu bapaknya saya, guys. Satu ekor 250.000 di Aceh Barat Daya. Tiga ekor betina, satu ekor pejantan. Alhamdulillah ini berhasil dan memiliki satu ekor anak pertama. Proses perkawinannya mulai dari kawin 18 hari. Nah, itu masih merah, masih basah dia. Tapi ini nanti sebentar dia akan menyusui nih, guys. Nah, kandangnya ini sangat simpel. Dari kayu bekas. Dapat teman-teman lihat tuh kandangnya. Kalau ada kayu-kayu lebih atau jaring-jaring bisa dibuat. Nah, kan kelihatan itu anaknya. Tempat dia melahirkan seperti ini tempatnya. Kita kumpulkan saja rumput-rumput kering, terus kita lapisi dengan kain boleh ataupun dengan tempat-tempat yang tidak ada gunanya lagi bisa. Nah, itu dia, guys. Dia baru lahir itu. Nah, dia butuh kehangatan, lagi berjemur dia itu. Lagi berjemur. Itu jantannya. Nah, jantannya di sana tuh. Warna putih dia. Tadi yang kita lihat di sini. Nah, ini belum. Ini belum belum melahirkan, mungkin beberapa hari lagi akan melahirkan. Ini kelincinya besar ini badannya, guys. Tapi yang paling lucu ini, guys. Yang paling lucu itu dia, tiga ekor sekali melahirkan. Nah, dia ngikut dari bapaknya itu warna putih. Dia punya bulu-bulu. Kalau kita lihat di sini sangat simple, sangat mudah perawatannya sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi penerus kelinci. Modal hanya kangkung dan jagung serta air putih diisi dengan botol aqua bekas, dikasih selang. Terus dia nanti netes di sini. Terus ini untuk dia minum. Buat teman-teman yang mau nyoba-nyoba ternak kelinci rumahan tapi menjanjikan. Ini kalau dijual ini sudah lumayan juga ini, guys. Karena dia dari anakan. Untuk harga saya belum tahu kalau untuk anakannya berapa. Mungkin teman-teman yang hobi kelinci tahu mungkin berapa harganya. Tapi informasinya ini bapak saya enggak menjual karena biar dikembangbiakan dulu. Kalau seandainya nanti berhasil dan anak-anak kelinci ini besar, baru akan dipertimbangkan dijual atau tidak. Sangat lucu kita lihat. Nah, dia lagi pada istirahat semua itu. Guys, itu belum kita lihat jenis kelaminnya berapa perempuan.
dan berapa betina atau jantan, kita belum lihat. Kita dibimbing lagi secara ternak. Kelinci mudah, simple, dan berhasil. Insya Allah kalau teman-teman mau, ini bisa menjadikan bisnis rumahan yang sangat sederhana. Kandang dan jaring kawat, ini jaring kawat, ini anggota baru di rumahnya Pak Guru, ini baru lahir tadi. Tapi warnanya kita lihat seperti induknya, ini seperti ibunya, warna hitam putih. Itu kelihatan corak hitamnya sudah kelihatan. Nah, masih merah dia, guys. Oke, guys. Mudah-mudahan teman-teman yang mau coba-coba ternak bisa ngikuti teknik peternakan rumahan ini dengan alat dan kandang seadanya. Nah, ini kandangnya kita lihat seadanya ini. Dengan dilapisi seng. Tapi alhamdulillah menghasilkan, tidak bohong dan jelas. Ini belum, nih ditunggu kedatangan anggota barunya ya. Oke, guys, sekian dulu, nanti kita lihat lagi apa-apa saja yang ada dipelihara oleh bapak saya, guys. Sekian dari saya, Brigadir Dedi Junaidi.